guys, welcome to my YouTube channel. Gimana kalian semua kabarnya? Semoga baik-baik aja. Jadi guys, di video kali ini aku mau lip cream lagi guys, produk lip cream lagi. Ini dia, ini dari Breast Shop Lip Cream ya guys. Breast Shop Lip Cream Velvet guys. Ini aku punya semua shades-nya guys. Ada 6 guys. Nah untuk kotaknya sendiri seperti ini ya guys. Di sini ada ingredients-nya seperti ini. Di sini ada nama variasinya gitu. Nah untuk dalamnya sendiri kayak gini guys. Bentuknya sendiri seperti ini. Lucu gak sih guys, kayak diamond-diamond gitu. Untuk aplikatornya umum aja guys, pada umumnya kayak gini. Ini guys, ini udah aku buka semua. Ini sih kayaknya bakal cantik-cantik banget ya guys. Tuh, bakal cantik-cantik banget guys. Ini aku beli di Shopee guys. Aku beli di non-official store-nya guys. Aku beli cuma 17 ribuan doang guys. Oke guys, aku udah gak sabar lagi mau coba satu-satu di bibir aku gimana sih warnanya. Oke, ikutin terus videonya guys. Oke guys, ini aku udah hapus lipstick aku sebelumnya. Aku mau coba yang nomor 1, Rosewood ya guys. Ini bagus guys. Ini velvet banget guys. Ringan banget di bibir.
guys, jujur aku suka sama semua warnanya dan ini tuh worth it banget ya, karena murah banget, cuman 17 ribuan doang guys. Udah dapet lip velvet sebagus ini, kataku ini bagus ya. Kalau untuk warna sehari-hari sih aku lebih suka yang ini ya, yang 06 sama 05. Kalau nempel nggak di gelas saat kalian minum ya pasti nempel ya, karena ini kan di velvet ya guys, bukan matte. Kalau buat ke acara-acara mungkin makeup bold, mungkin yang 01 bagus guys, yang rosewood, terus ini juga bagus yang scarlet. Nah ini mungkin buat ke acara-acara. Nah ini Ferrari. Kalau untuk daily ini bagusnya yang ini, yang 05 sama 06 guys. Dan ini tuh yang warna-warna kayak gini tuh menurut aku bagus buat buat ombre guys, untuk bagian dalamnya gitu. Buat ombre ini bagus guys. Apalagi yang ini, ini pasti bagus banget. Aku mau coba yang ini guys buat ombre. Ini aku pakai 06, aku mau coba ditambah yang rosewood guys. Apakah akan bagus hasilnya? Aku nggak bisa kalau nggak pakai kaca guys. Ini hasilnya yang ombre dari 06, aku tambahin yang nomor 1 rosewood guys. Yang bagus. Kalau menurut aku, kalau kalian mau ngombre itu nggak bisa lip cream velvet ditambah lip cream velvet lagi, itu kayak nggak bisa gitu. Kalau mau tuh harus yang mungkin lip cream matte dulu ditambah sama velvet, mungkin akan bagus guys. Tapi ini nggak jelek sih, bagus. Oke guys, segitu aja video review produknya. Semoga kalian suka sama video aku. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.